Assalamualaikum anak-anak soleh soleha ustazah. Semoga kamu semua sentiasa dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah, untuk mata pelajaran kita pada hari ini adalah mata pelajaran Aqidah. Tada, inilah dia buku teks Aqidah yang akan kita gunakan. Jom kita tengok apa isi kandungan yang akan kita belajar sepanjang tahun ini. Okey, kita akan belajar berkenaan dengan rukun iman, beriman kepada Allah dan juga kalimah syahadah. Ada lagi lah Islam dan sains mengenai alam, asma'ul husna dan juga konsep muraqabah. Okey, jom masuk tajuk pertama iaitu pengertian rukun iman. Ha, anak-anak ustazah tahu tak apa itu maksud rukun iman? Okey, jom kita dengar. Maksud rukun adalah perkara asas yang penting. Okey, itu rukun. Maksud iman pula membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lidah atau kata-kata, melakukannya dengan anggota badan. Okey, ini adalah maksud iman. Bila gabungkan rukun dan iman, maka terhasillah maksud membenarkan perkara asas yang penting dengan hati, menyatakan perkara asas yang penting dengan lisan atau kata-kata, dan melakukan perkara asas dengan anggota badan. Apabila kita percaya, mengaku dan beramal dengan keenam-enam rukun iman, maka tergolonglah kita dalam kalangan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Kita dah pun tahu pengertian rukun iman. Sekarang ustazah nak tanya kamu, apa ya hukum beriman dengan rukun iman? Cuba teka. Apa ya? Yeay, betul. Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Muslim. Pandainya. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk mata pelajaran akidah pada hari ini. Untuk latihan, ustazah nak kamu sediakan sekeping kertas A4 dan alat tulis. Ustazah nak kamu jawab soalan yang ustazah sediakan, kemudian hantar semula kepada ustazah. Okey, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.